Pasir lagi. Yuk langsung aja. Ya nanti deh. Hai semuanya, balik lagi ke channel Paris Family episode 2. Hari ini kita akan mereview mie instan cup pedas. Ini ada mie sedap cup. Nih, tangkap. Itu apa, Fen? Korean spicy chicken. Mie sedap Korean spicy chicken. Yang kedua. Apa, Fen, itu? Mie goreng dari Pop Mie yang pedes gledek. Pedes gledek. Ini ada dari Pop Mie juga, pedes doer. Dari mie ABC selera pedas, ini rasa ayam pedas limau. Pertama di mie sedap Korean spicy chicken, yang ada minyaknya, bumbu bubuk, bawang goreng, sama cabenya. Ini yang satu tulisannya tuang pedas nikmat, yang ini pedas gila. Gila. Selanjutnya yang gledek, sama ada mie juga, nah, sama kecap, bawang goreng, bumbu bahan pelengkap, yang pedes doer itu ada minyaknya, ya bumbu bahan pelengkap. Yang terakhir nih mie ABC ada ininya juga, cabe sama kecap, ini nggak tahu apa ini, sama ada ini. Jadi ini harganya 4.000, terus kita dapat 81 gram. Yang ini 4.700 dapat 75 gram. Ini harganya 5.500, berarti juga sama 75 gram. Yang ini 4.700 dapat 80 gram. Oke, semuanya udah diseduh. Kita tunggu 3 menit, guys. Dari yang mana dulu? Sini. Hah? Sini. Itu apa itu? Korean spicy chicken. Oke, kita coba dulu yang Korean spicy chicken dari mie sedap. Masih dulu. Oh no. mau. Ku sudah sedia. Kita lagi cari yang mana yang best, get the best, best, get the best. Jadi tadi kita udah itu dan worth it atau enggak dari harganya? 4.000. Bukan. Gimana? Sudah ada. Belum kok. Berikutnya selera pedas dari ABC. Timo itu berarti jeruk ya, berarti gak asem-asem nih. Ini ada toppingnya. Jadi dari semua ini toppingnya paling cuman bawang goreng. Cuman kalau yang ini dia kayak ada kayak ada pangsit gitu. Ada ya, pangsit kecil-kecil. Pangsit kecil-kecil kayak gini. Mbak. Gak ada rasanya. Gak ada rasanya, coba. Cium dulu baunya. Baunya apa? Kayak
apa namanya? Indomie yang Indomie. Ya pokoknya mie yang kuah gitu. Ada yang mie yang kuah yang rasa kayak ada jeruknya apa ya sih namanya? Kayak rasa jeruk ada sih. Ya adalah kita coba aja ini. Nanti kita keliling rumah juga. Ini. Ini yang soto, Indomie soto. Iya, oh iya betul. Sininya bumbunya, cuman dia ada pedesnya. Cuman kalau sama yang ini masih lebih pedes yang ini. Ini aku bisa makan karena nggak kerasa pedes. Iya tak? Yang ini aja juga nggak begitu kan? Apalagi yang ini nggak pedes nih. Ini enak nih. Nanti untuk level pedes kita tapi di terakhir sih aja. Tapi enak. Tekstur mie-nya juga yang ini paling empuk kan? Iya. Ini agak keras gitu. Iya. Kalau ini enak. Paling empuk. Tidak. Wah ini kalau dari baunya udah set ngeri kalau ini baunya guys. Ngeri guys. Ya, gak usah lamaan. Wow. Wow. Gila banget. Kayak makaroninya. Coba sudah. Coba sudah. Gila langsung nendang kalau ini guys. Gila-gilaan guys. Eh, kenapa cuma satu? Gila kalau ini. Ini langsung di sini, di mulut dulu sih, di lidah. Iya, iya. Gila banget di lidah. Turun sampai sini. Enggak kerasa sih. Pedes banget. Coba dulu lah yang benar makannya. Itu yang enak. Kita buat ngobatin, guys. Gila itu. Ini kayak yang itu loh, mie Aceh. Indomie goreng Aceh. Oh, ini pas sama namanya. Gledek. Apalagi yang itu yang kuah. Nah, ini. Terakhir ini kita sebenarnya salah beli, guys. Harusnya kita kan mau reviewnya yang goreng doang, cuman ini beli enggak taunya kuah. Cuman enggak apa-apa. Buat kuah. Ya, buat kuah. Kita coba kuahnya dulu. Aku kok masih ini kebanyakan. Udah kamu. Dalam. Langsung keringetan. Kita kasih coba satu-satu, papa, mama, Cece, Koko, Kalisa. Kemarin di episode kemarin Koko enggak ada, saya yeah. Lagi pergi. Halo. Pertama. Yang pertama dulu, samain aja. Ya. Korean spicy chicken. Mie sedap. Ya. Enggak pedes sih. Tekstur mie-nya beda ya? Beda. Ya. Orang baru makan satu tekstur mie. Maksudnya tuh daripada pop mie yang biasanya. Oh. Karena dia lebih sedap. Baru makan satu. Sekarang kita cobain yang ABC. Kenapa, Fe? Gak ada pedes-pedesnya. Tapi rasanya enak kok. Kayak yang wanginya tuh kayak. Kayaknya kalau rasa itu ya paling enak ya. Enak ini. Tapi cobain yang lainnya dulu. Nah, ini coba. Sebenarnya sih udah pernah nyoba sih yang ini. Tapi kita coba lagi. Buat ini bandingin sama yang lain. Rasanya masih sama pedes abis. Iya kan, pedes banget. Pedes banget. Satu suap aja pedes. Gimana ngabisin satu cup? Tapi cuma dikit. Next, Pen. Sekarang kita cobain versi kuahnya. Yang doer. Iya. Mereka pada itu aku ini aja. Kepedesan, Pen. Pedesnya tuh di tenggorokan ini loh. Sama di mulut. Yang mana?
yang kuah. Dua ini. Iya. Karena sahabatan mungkin rasanya jadi sama. Mm-mm, mirip ya. Iya. Tapi sama-sama pedes. Tapi yang pedes. Yang goreng lebih pedes. Ya, nilai dari yang ini. Level pedes atau dulu, level pedes. Kalau level pedes nih. Yang ini. Yang kuah. Mie sedap. Terakhir ABC. Oke. Kalau enaknya? Kalau enak mungkin yang ini kali ya, karena pertama top one. Rasanya seger. Yang kedua walaupun pedes tapi enak. Ini geledek. Yang ketiga yang ini. Walaupun teksturnya belum terbiasa tapi sih enak juga sih. Minyak kecil-kecil. Yang keempat ini. Kenapa? Emang gak terlalu suka kuah sih sebenarnya. Gara-garanya berarti karena kuah. Iya. Oke. Okay. Gitu aja ya. Ya. Selanjutnya. Ya. Oke okay guys, kita kedatangan tamu lagi. Bukan tamu. Ya ini tamu. Yang punya rumah. Oh iya, yang punya rumah kita tamu. Iya. Ya, kita ya ini ada mamanya, ada papa. Ini oma, ini opa. Udah mulai? Ya boleh. Nah, langsung. Papa apa dulu tuh? Kita yang ini dulu nih. Ini nanti dulu. Ya nggak apa-apa sekalian sama mama. Nah gitu. Mama. Apa tuh mie? Ya. Mie Korean spicy chicken, mie sedap. Oh, opa yang ini. Yang doer yang kuah dulu. Kalau opa malah sukanya yang kuah. Kebalikannya Cece. Fen, abis Fen, nanti Fen. Udah abis. Nah, ini. Ini oh mie juga pedes geledek. Itu mah dia mah makan dia habisin. Lapar. Pedasnya pedas. Kataku enggak pedas. Enggak, maksudnya pedas bukan pedas, enggak pedas, pedas lada gitu ya. Ini. Gak ada rasa hanya, gak ada rasa pedasnya ini mah. Wow. Apalagi papa coba ini. Ini. Itu yang apa tuh yang mama tuh? Yang geledek. Geledek, wah itu. Coba pedes, tuh. Ini pedes tapi masih biasa lah. Bus. Oke, mama lanjut ya. Mama terakhir yang doer. Oh, ini lebih pedes apa? Gimana? Ini kuah. Tapi lebih pedes. Gak tau. Enak. Jadi, apa yang mana ya? Ini enggak pedas. Iya, enggak. Ini juga enggak. Ini enggak begitu. Nomor 2 berarti. Manis, ya. Oh, ini pedasnya kerasa banget. Berarti itu pedas nomor 1. Ya. Terus yang nomor 2 yang? Nih. Jelas. Berarti didominasi oleh pop ini mie. Ini juga dicoba. Semua. Itu mama kan mama tadi udah coba. Cuman tadi udah habis. Karena udah makan ini pedas geledek, ini nggak berasa pedas. Ya, langsung maksudnya ya. Kedua. Oke, kalau papa tadi kan nomor 1 geledek, kedua doer. Yang doer, yang ketiga mie sedap, keempat selera pedas yang paling nggak begitu ya, pedas. Ya. Nah, kalau mama? Mama sama sama papa. Sama sama papa. Oke. Okay. Enak. Ah, belum. Ya. Enak. Lupa. Kalau papa habis ya guys. Tuh papa tuh. Ini pedas geledek. Oh, paling enak itu. Berarti paling pedas dan paling enak. Oke. Okay. Tentu yang ini sedap. Oh, oke. Okay. Sambil dicobain lagi. Lapar. Lapar. Enggak ada pedasnya sama sekali. Tapi enak. Nah, apalagi yang selera tidak. Pedas. Yang ini juga enak, cuman tambah nggak ada pedes kan? Yang paling enak ini. Yang paling pedes berarti ya? Geledek. Jadi sama berarti sama papa. Yang kedua? Kedua ini. Oh, yang kedua. Benar. Yang ketiga? Yang ketiga aku lupa rasa ini. Lagi lah. Limau. Ya jatuh. Tiga, empat. 1, 2, 3, 4 mama. Kalau papa 1, 2, 3 sama 4. Sama berarti ya? Sama. Ini satu. Ya.
Oke. Okay. Jadi makan yang enak. Iya, yeah, habisin lah. Oke. Okay. Lanjut ke kontestan berikutnya. Oke, okay, kita kedatangan tamu lagi. Yang ini Kalisa, yang ini Koko Sapta. Baru ini ya Koko mau ya, ikut gini-ginian ya. Biasanya okay. Di belakang layar. Ya. Oke. Okay. Langsung aja. Langsung aja. Kalisa coba. Mau coba yang mana dulu? Serah. Yang mana? Kalisa yang ini dulu. Iya. Gledek. Pedes gledek tuh gimana? Yang paling pedes. Yang paling enggak pedes. Oh, paling enggak pedes. Beneran. Enggak. Ini yang paling enggak pedes. Oh. Oke, okay. Koko itu. Pedes. Habiskan. Udah. Ini dulu nih. Jangan enggak pedes dulu. Lapar kok. Habiskan. Habiskan kita itu lagi. Ada kriuknya? Iya. Pangsit. Ini gledek. Ini koko belum. Sama Kalisa gledek ya tadi. Iya. Enggak pintar banget. Mukbang. Ini koko. Koko mah yang baru atau mah yang lama? Yang baru lah. Ini oh ya, kayak ini. Itu udah. Itu apa tuh? Gledek yang dicoba koko. Ini doer. Doer. Oh. Berarti yang kuah semua. Kasih penilaian. Pedas. Yang paling pedas. Diurutin. Yang nomor 1. Ini gledek pertama. Ini. Itu doer. Ini Korean spicy. Oh, sama itu. Ini. Pedasnya. Mm-hmm. Sama yang terakhir itu berarti yang kecil. Mm. Selera pedas lagi-lagi menjadi yang terbawa. Tidak pedas. Oke, okay, Kalisa. Selera pedas paling enggak pedas. Iya. Pada namanya pedas. Tapi paling enak. Woi. Yeah, berarti sama kayak sama kita tadi, Ben. Iya, yeah, itu paling enak. Mm-hmm. Yang paling pedas yang gledek ya, yang gledek. Ini doer. Ini doer. Doer yang kuah. Pedes sih. Mungkin nyaman. Ini juga pedes sih. Ini nyaman untuk nyaman dimakan. Ya, mungkin lebih pedes itu kali ya. Si doer. Ya, doer ya, nomor 2. Ini ada pedes. Ini agak ada manisnya. Kayak ada manis-manisnya. Oke, berarti kali saya nomor 1 gledek, nomor 2 doer, nomor 3 sedap dan lagi-lagi selera pedas yang enggak pedas. Jadi yang terakhir. Padahal tulisannya kalau enaknya, pedas. Enaknya. Enakin enak yang ini, aku suka ini. Paling enak nih kuah. Oh, berarti yang kuah sama kayak apa? Oh, ini kuah paling enak yang ini. Nomor 2. Kuah apa? Ini doer. Korean spicy. Oh ya. Nomor 2 mie sedap. Nih, mie sedap. Oh, tetap mie sedap. Oh, ini selera pedas ya. Paling enak. Ini. Doer. Okay. Sudah dicoba semuanya. Orang-orang rumah juga ini udah coba satu-satu, udah punya penilaian masing-masing. Ini habis, belum habis. Yang tapi belum habis yang kuah ya. Yang kuah sama yang ini masih dikit banget. Yang ini yang paling laku. Yang paling laku yang limau tadi ya, yang ya. ABC ya. Meskipun kan, yang paling enggak pedes, tapi yang paling enak. Begitu untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Semoga menghibur waktu di rumah kalian. Jaga kesehatan selalu ya kawan-kawan. Tetap rajin cuci tangan. Kalau misalnya harus darurat atau penting harus keluar rumah, lalu bawa hand sanitizer juga kemanapun. Pakai masker. Ya, berada pakai masker juga. Okay. So sekian video dari kita di The Ferris Family episode kedua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, nanti tunggu aja pokoknya. Semoga kalian suka. Kalau misalnya suka, jangan lupa subscribe, komen juga. Dan lalu, share ke teman-teman kalian. Ya, betul. Oke, dadah. Bye-bye. God bless you. Bye. Tapi guys, ini nggak boleh sering-sering dimakan ya.